Setuju, setuju. Mineral. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. InsyaAllah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu kesempatan untuk kita sama-sama membaca kitab Lu'lu' wal Marjan, dan kita dah siap sebahagiannya berbuka puasa, makan kambing pun dah. Jadi insyaAllah lah, kuliah kita tak panjang, sekadar menunggu waktu insya' yang 10 minit lagi. Jadi insyaAllah lah. Jadi bukan apa, saya kira tak aci lah sebab orang lain sama kenyang, saya seorang kena cakap. Jadi kita jadi biar kenyang ni sama-sama kita berehat. Ala kullin insyaAllah lah, ada rezeki kita baca beberapa hadis selain daripada kita mengingatkan semua tentang keberadaan kita dalam 10 hari terawal di bulan Dzulhijjah, yang mana kita semua tahu bahawa saat ini kita berada dalam satu musim ibadah yang sangat istimewa. Sangat istimewa sehingga mana-mana amal salih yang dilakukan dalam waktu ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari amal salih pada bulan-bulan lain. Sehingga andai kata pada bulan lain itu seorang berjihad fi sabilillah, nescaya pahala jihad mereka tidak boleh mengalahkan pahala amal salih di awal 10 awal Dzulhijjah. Melainkan orang tu dia berjihad dengan harta dia, dengan nyawa dia, dan dia mati syahid tidak kembali dengan sesuatu pun, masa tu barulah amalan dia boleh mengalahkan atau menyamai fadilat beramal 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebab itu waktu ni waktu yang istimewa. Mudah-mudahan waktu ini kita isi dengan amal salih dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah sebut sebelum daripada ni, sebaik-baik amal berada pada dalam 10 awal Dzulhijjah ini ialah itulah orang boleh buat haji dan juga umrah. Kerana dia berada di sebaik-baik hari, duduk di sebaik-baik tempat, dan dia buat amal yang tidak mampu dilakukan oleh orang lain, iaitu berada di Arafah dalam keadaan ihram haji. Dia buat haji, amal tu tak ada orang lain boleh buat. Jadi sebab tu andai kata diberi rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, maka gilah kalau kita mampulah. Doakanlah supaya Allah Azza wa Jalla merezekikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan ibadat haji bagi yang belum pergi. Yang dah pergi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala menerima amal ibadah kita semua. Lain daripada tu, kita jaga salat, kita baca Quran, kita memperbanyakkan zikir, kita bersedekah, kita bertakbir, kita bertahmid. Apa saja amal salih, ziarah, menziarahi, tanya khabar jiran tetangga, atau berbirrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Semua bentuk amal salih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan digandakan pahala. Jadi mudah-mudahan waktu ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk beramal dengan apa yang kita dah tahu. Baik. Dan jangan dilupakan hari ini sebahagian kita ada yang puasa, sebahagiannya tidak, tapi tak apalah.
tidaklah dikata disunatkan untuk berpuasa sepanjang 10 hari itu, tidak ada anjuran khusus. Tapi kalau dia nak puasa Isnin, Khamis ataupun lebih daripada tu kerana nak membesarkan 10 awal Zulhijjah, digalakkan, ya, dibolehkan. Bagi yang tak puasa, cuma jangan tinggal hari yang ke 9. Hari yang ke 9. Ada orang kata nak puasa 8 dan 9. Sebenarnya 8 dan 9 ni bukan pada hari Arafah. Hari Ashura, 9 dan 10 untuk menyelisihi orang Yahudi. Orang Yahudi puasa Ashura, tapi mereka tak puasa Arafah. Jadi kalau orang tu 9 Zulhijjah dia puasa dengan satu hari tu, insya-Allah itu kemuncak dia. Kalau dia tak puasa hari lain, dia puasa hari tu saja pun dah alhamdulillah. Tapi kalau dia puasa Isnin, Khamis dan tambah lagi dengan 9 Zulhijjah, itu baik baginya insya-Allah. Baik, hari ini kita baca hadis yang ke-210. Hadis yang ke-210 dalam bab orang Muslim tidak najis. Orang Muslim tidak najis. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana junubun fa akhadha bi yadi famashaytu ma'ahu hatta qa'ada فانسللت منه وأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هر فقلت له فقال سبحان الله يا أبا هريرة يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس أبو هريرة رضي الله عنه berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa denganku ketika aku dalam keadaan junub. Fa akhadha bi yadi, lalu baginda pimpin tanganku, aku pun berjalan bersama baginda sehingga beliau duduk dalam majlis. Fa mashaitu ma'ahu hatta qa'ad fansalaltu minhu, lantas aku pun, baginda duduk dalam ramai-ramai itu, Nabi pun keluar diam, Abu Hurairah pun keluar diam-diam dan dia pergi balik ke rumah untuk mandi. Mandi wajib, kemudian dia kembali dan baginda masih lagi duduk. Faqala, Nabi pun tanya, aina kunta, ke mana kamu tadi wahai Abu Hurairah? Maknanya Nabi nampak dia keluar. Nabi perasan dia keluar, kemudian datang balik. Nabi kata, tanya dia, ke mana kamu tadi wahai Abu Hurairah? Maka aku ceritakan kepadanya, aku balik untuk mandi, tadi aku dalam keadaan junub. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Hurairah, seorang Muslim itu tidaklah najis. Maknanya dalam keadaan junub masih lagi boleh dia untuk keluar, kalau bersentuhan dengan orang atau tanya khabar dan sebagainya, tidak menjadi kesalahan bagi dia. Cuma untuk dia solat, dia kena sucikan diri daripada hadas besar itu. Tapi dalam keadaan dia junub, dia bukanlah najis. Cuma dia berhadas. Beza hadas dengan najis. Kita suci tapi boleh jadi dalam keadaan berhadas. Orang yang berhadas ni kena berwudu ataupun mandi hadas besar ataupun ain tubuh dia itu tidak najis. Baik. Kemudian hadis yang ke-211. Hadis Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala faqala Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Hadis muttafaqun alaih. Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, jika hendak masuk kamar mandi, iaitu tandaslah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan lelaki dan syaitan perempuan. Syaitan lelaki dan syaitan perempuan. Baik, dalam bab masuk kamar mandi ataupun tandas ni, satu, berdasarkan hadis ini
maka disunatkan membaca doa sebelum masuk. Disunatkan baca doa sebelum masuk. Jangan masuk dulu baru baca. Baca doa sebelum masuk. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, lafaz dia lah. Lafaz Nabi SAW ajar, maka gunakanlah lafaz yang disebut oleh Nabi SAW. Yang ketiga, kita dah katakan bahawa apabila kita beramal dengan sunnah, dia adalah satu penjagaan diri daripada gangguan syaitan. Okey. Dalam hidup, kita sangat perlu kepada perlindungan daripada syaitan. Sebab syaitan ni dia nampak kita dan kita tak nampak dia. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kata Allah, syaitan ni dia nampak kamu sedang kamu tak nampak mereka. Lalu dia boleh buat tipu daya kepada kita dalam keadaan kita tak sedar. Siapa yang boleh lindungi kita daripada mereka? Kita tak boleh sebab kita tak nampak dia. Yang boleh lindungi kita ialah Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Agung. Sebab itu sunnah mengajarkan kita berlindung daripada syaitan ni dalam banyak keadaan, banyak tempat. Bermula daripada bangun tidur sehinggalah nak tidur balik. Bangun tidur baca doa, terselamat daripada gangguan syaitan. Masuk air dalam hidung, basuh, keluar. Basuh daripada tempat tinggal syaitan dalam hidung kita. Kemudian nak masuk bilik air, baca lagi doa. Nak masuk rumah, baca lagi doa. Nak tidur, baca lagi doa. Sunnah ni menyelamatkan kita daripada gangguan syaitan. Kalau kita balik rumah, tengok ada yang duduk tunggu depan pintu. Tunggu je nak masuk. Kita tak baca doa, kita tak nampak. Salam pun tak bagi. Dia pun masuk sekali dengan kita. Dia kata, thank you, hari ni aku dapat rumah free. Tempat tinggal percuma. Dia panggil apa? Hotel ke apa? ANB eh? Apa? NBNB. Syaitan kata, hari ni aku dapat hotel bajet punya, dia kata. Free of charge. Pasal apa? Tuan rumah tak baca bismillah. Bila nak makan, dia tak baca bismillah. Sama juga, syaitan duduk tepi, dia duduk tunggu je. Dia baca bismillah, syaitan kata, alamak, tak ada, tak boleh makan. Bila dia tak baca bismillah, syaitan pun makan sekut, dia kata. Hari ni aku dapat makanan free. Tapi bila seorang tu beramal dengan sunnah, dia dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dalam semua keadaan. Makan, dijaga dari syaitan. Masuk rumah, dijaga dari syaitan. Nak tidur, dijaga dari syaitan. Baca Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dijaga daripada syaitan. Malah kita diminta untuk melindungi anak-anak kita daripada gangguan syaitan. Caranya macam mana? U'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Lindungi anak-anak kita daripada syaitan. Caranya beramal dengan sunnah. Batu sunnah ni sebenarnya jalan keselamatan. Bagi orang yang tak rasa dia adalah satu nikmat, maka dia mungkin kata tak apa sunnah ni, tak buat tak dosa. Tinggal tak dosa. Bagi kita sunnah ni bila kita tak buat kita rugi. Dan sunnah ni dia tanpa sedar menyelamatkan kita daripada banyak keadaan. Baik. Kita nak azan dulu kah? Isyak dah ni. Azan dulu.
Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. La hawla. Hayya 'ala Baik. Jadi itu doa masuk tandas. Dan sebenarnya kalau kita dalam bab hadis ataupun sunnah-sunnah kecil macam ni, kalau kita boleh jadikan dia sebagai rutin, sehingga kadang-kadang kita dalam keadaan terdesak setara mana pun, bila kita nak masuk tu secara automatik dia akan keluar daripada mulut kita, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bila kita dah biasakan diri, kita rasa janggal kalau masuk tanpa baca doa. Pasal apa? Kita tahu di tempat tandas tu, berdasarkan hadis ini kita tahu bahawa dia tempat berkumpulnya syaitan lelaki dan syaitan wanita. Sebab tu bila kita berlindung dengan Nabi daripada mereka, menunjukkan di situ tempat tinggalnya mereka. Dia duduk di situ. Kita tak tahu, tapi berdasarkan hadis ia menunjukkan sebegitu. Baik, hadis yang ke-212. Hadis yang ke-212. Tidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan wudu. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, satu ketika iqamat telah dikumandangkan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berbicara dengan seseorang di sisi masjid. Baginda belum juga melaksanakan salat sehingga sebahagian dari para sahabat tertidur. Ada sahabat waktu Isyak dia dah mengantuk dah. Zaman dulu mereka ni waktu Isyak, tunggu Isyak tu mengantuk dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu hari Nabi ni keluar waktu tengah malam sallallahu alaihi wasallam. Sekitar sebelum setengah malam. Malam dah lewat tapi belum tengah malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi solat Isyak. Dan Nabi kata kepada Aisyah, "Kalaulah tidak kerana membebankan umatku, nescaya inilah dia waktunya." Mana inilah dia waktunya. Sebab makin malam makin baik kita solat. Cuma Nabi kata, "Kalau tidak kerana membebankan umatku." Pasal apa? Sebab Isyak ni orang dah mengantuk dah. Isyak ni orang dah ngantuk. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita tidur lewat. Kalau duduk sembang-sembang sampai tidur lewat termasuk dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman kita makin cerah. Makin lama makin cerah. Pukul 11 tu tengok qada mamak penuh lagi. Pukul 12 penuh lagi. Pukul 1 pun ada lagi. Dia tidur lewat malam, dia bangun tengah hari. Terbalik.
dia tidur awal pagi. Jadi para sahabat menunjukkan mereka ni waktu isyak memang mengatuk dah. Pasal apa? Dia bangun awal pagi, kemudian dia tidur. Jadi mengantuk. Kalau kita mengantuk masuk kuliah ni, makna betul dah tu. Ha. Kira time biologi dia. Ha. Dia tu. Tapi ngantuk kita tu sebab makan. Ha. Baik. Asyahid dalam hadis ni, Nabi SAW pernah sekali sahabat kata telah diqamatkan, Nabi masih lagi bersembang dengan seseorang sehingga para sahabat ada yang tertidur. Ada yang tertidur. Kemudian lepas daripada itu mereka bangun daripada tidur terus solat. Tidur itu dalam keadaan menunggu solat lah. Dia tunggu solat macam ni, tidur-tidur bertidur. Tengah tunggu solat, tiba-tiba dia tertidur. Maka tidur dalam keadaan duduk begitu tidak membatalkan wuduk. Tidur dalam keadaan begitu tidak membatalkan wuduk. Jadi diambil daripada hadis ini bahawa tidur dalam keadaan duduk tidak membatalkan wuduk. Baik. Sebab tu ramai orang praktis hadis ni. Terutamanya pada solat Jumaat. Ha. Jumaat memang ramai orang praktis. Kalau kata kenapa ni? Sebab aku nak praktis hadis daripada Bukhari dan Muslim. Ha. Kalau tak buat, tak ada amal lah dia kata. Jadi hadis ni untuk menyatakan hukum, bukanlah maknanya sunat kita tidur dalam keadaan duduk. Baik. Kita masuk kepada bab yang keempat, bab solat. Bab solat itulah bab permulaan azan. Bab permulaan azan. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qaal يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم بل بوقا مثل بوق اليهود فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, radhiyallahu anhu ma berkata, dahulu ketika kaum muslimin tiba di Madinah, sampai di Madinah mereka berkumpul untuk salat dengan cara memperkirakan waktunya. Tidak ada panggilan salat. Kenapa tidak ada panggilan salat? Sebab masa di Mekah, mereka mana boleh salat terang-terangan? Nah, mereka salat sembunyi-sembunyi dan tidak ada masjid pun. Kalau salat pun salat di Masjidil Haram, tidak ada berjamaah sebagaimana di Madinah, tak ada. Jadi bila sampai di Madinah, itulah pertama kalinya dibina masjid. Pertama kalinya para sahabat solat berjamaah dengan ramai-ramai. Maka mereka berkumpul untuk solat dengan cara memperkirakan waktunya. Semua orang tengok je waktu. Solat subuh pakat pergi semayang. Kemudian solat zuhur pakat pergi semayang. Solat asar pakat pergi semayang. Mereka hanya kira-kiraan waktu. Tidak ada yang memanggil solat. Tak ada orang yang panggil. Pergi sampai jumpa, kita ni sama-sama masuk waktu tu. Macam zaman kita lah ni gitulah. Dah. Tak mikir nak azan. Hanya fikir nak solat. Nak solat. Sehingga sampai masuk waktu, kita masuk waktu dah lebih ni, tak payah azan. Orang kita fikir nak solat. Pasal apa kita fikir untuk kita? Padahal azan ni nak panggil orang solat. Setengah masjid, dia tak panggil dah. Dia kata, tak apa lah, Ustaz, komak je lah. Saya kata, tidak. Sebab apa? Sebab kita bukan sekadar kita nak salat. Azan nak panggil orang lain datang salat. Bukan sekadar masuknya waktu, tapi dia adalah panggilan kepada orang yang di luar supaya datang salat. Jadi, satu hari, para sahabat ni berbincang masalah tersebut. Di antara mereka ada yang mengusulkan memakai loceng
sebagaimana locengnya Nasrani. Kan Nasrani loceng, teng teng teng. Nah, sebahagian mereka juga ada yang mengusulkan meniup trompet sebagaimana kaum Yahudi. Nah, tiup trompet. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, "Mengapa kalian tidak suruh seorang untuk mengumandangkan panggilan salat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Wahai Bilal, berdiri dan serukanlah panggilan salat." Cuma dalam hadis yang lain ada kisah yang detail berkaitan dengan lafaz solat ni. Panggil solat tu hayya 'ala solah kalau kita. Tu panggilan solat. Tapi macam mana dimulakan panggilan itu dengan Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah. Hayya 'ala solah, hayya 'ala solah tu. Hayya 'ala falah, hayya 'ala falah. Macam mana kisahnya bermula panggilan azan? Baik. Bermulanya panggilan azan berdasarkan hadis atau mimpi seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zaid dalam kisah yang sama ni, jadi orang bermusyarak, ada yang kata nak pukul loceng, ada nak kata trompet. Wa huwa lahu karih. Nabi pun tak suka cadangan-cadangan itu. Sebab Nabi kalau boleh tak nak sama dengan Yahudi, tak nak sama dengan Nasrani. Nanti kita pakai loceng, oh Yahudi anggap itu adalah, atau Nasrani anggap itu adalah panggilan dia. Ataupun orang Islam kalau buat loceng juga, orang yang Kristian panggil loceng, orang Islam ingat panggilan solat pergi semayang ke gereja dia. Nabi paling tak suka berlepas diri daripada Yahudi dan Nasrani. Zaman kita ni macam-macam. Malah kadang-kadang nak pergi pula, nak jadikan yang isu kita kata pergi buka puasa di masjid, di gereja dan sebagainya. Nabi kalau boleh, benda tu kalau boleh nak elak. Berbeza dengan Yahudi, berbeza dengan Nasrani. Kalau dia panggil bagi bantuan, tak ada masalah. Ni kita orang Islam pergi tempat dia, yang tu sangat tidak kena lah. Okay? Jadi Abdullah bin Zaid dia kata, "Tafa bi min al-laili ta'ifun wa ana na'imun. Rajulun 'alayhi thawbani akhdaran." Lepas tu aku dalam keadaan tidur malam tu, tengah-tengah orang duk bincang, aku mimpi. Mimpi seorang lelaki memakai dua helai baju yang berwarna hijau. Di tangannya ada loceng. Faqala qultu ya Abdullah atabi'an naqus. Dia kata, wahai hamba Allah, nak kamu nak jual tak loceng tu? Orang tu tanya dalam mimpi, wama tasna'u bihi, kamu nak buat apa dengan loceng? Qala qultu nad'u bihi ila salah, kami nak panggil orang solat. Kata lelaki dalam mimpi dia, afala adulluka ala khairin min dhalik, hendakkah kamu aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada loceng? Qala taqul, hendaklah kamu kata Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Diajar lafaz azan sampailah habis. Falamma asbahtu, apabila aku pun sedar pagi tu, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima raaitu. Aku pergi jumpa Nabi, aku pun bagi tahu kepada Nabi tentang mimpiku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Nabi kata dia adalah mimpi yang benar insyaallah. Faqala faqum ma'a Bilal fa'alqi alayhi ma ra'aita fa innahu anda sautan minka. Nabi berkata kepada Abdullah bin Zaid, bangun kamu dengan Bilal. Bilal bangun. Abdullah bin Zaid pergi dengan Bilal.
Fa'alqi alaihi, maka ajarkan kepada Bilal apa yang kamu dengar daripada mimpi. Maka Abdullah bin Zaid pun ajar Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah. Sampailah habis azan, Abdullah bin Zaid ajar Bilal yang azankan. Kenapa Abdullah bin Zaid yang tak pergi? Kenapa? Kerana Nabi SAW kata, fa'innahu anda sautan minka, kerana suara dia lebih kuat daripada kamu. Jadi sebab tu dalam maksud azan, suara kita kena kuat. Sebab apa? Itu panggilan. Jadi pilih ramai-ramai ni, mana suara paling kuat, hak dia lah jadi muazzin. Sebab tu kelebihan orang muazzin di hari akhirat, leher dia paling panjang. Leher dia paling panjang, dan ini kemuliaan. Kita lah ni kalau leher jinjang pun kita tengok cantik dah. Oh, berleher jinjang dia panggil. Bukan jinjang kat kepung tau. Nah, leher jinjang. Tapi orang pada hari akhirat, muazzin adalah orang yang leher dia paling panjang. Panjang macam mana tu tak tahulah. Tapi itu sifat kemuliaan. Kalau dia boleh azan, azan. Jadi nak cari azan, paling kuat suara dia. Jadi kita training, kalau nak azan, kena suara azan kuat. Tapi lah ni, Alhamdulillah, kita dah ada speaker dah. Maka walaupun suara kita tak kuat, cuma oleh kerana kita ni, memang suara kita lemah. Suara kita memang lemah. Bayangkan, para sahabat dulu, kalau hari-hari macam ni, takbir mereka ni bergemar walaupun dia tak ada speaker. Waktu duduk di Mina, sahabat kata, dalam hadis cerita bab haji, pada hari ke-11, 12, 13 tu, Mina tu bergema dengan laungan takbir. Celah-celah bukit tu bergema dengan laungan takbir, Allahu Akbar Allah. Kita seluruh. Semangat pun tak ada. Suara pula Allahu Akbar. Zaman dulu tengok, speaker tak ada tapi dia boleh ngajar ni, Masya Allah, ratusan orang. Kemudian dia ada mubalir pula, seorang-seorang sambung-sambung. Orang ni dia dengar, dia bagi tahu orang belakang. Orang belakang dengar, bagi tahu pula. Suara, dia pakai suara je untuk ni. Dahsyat ni. Jadi siapa yang suara kuat, ialah patut azan. Dan azan ni tak semestinya suara lagu dia sedap. Kita je lagu banyaknya, kalau dengar orang Afrika azan, biasa je. Dengar orang lain azan, biasa je. Tidak Afrika lah, maknanya orang lain. Azan ni panggilan, bukan untuk kita bertanding siapa yang sedap, siapa yang tak sedap. Kalaulah dia faham, hayya ala salah, mari solat ni. Kita ajak ke orang, mari solat. Tak ada kan? Kita tak main-main ada tu. Tapi kalau orang kita, dia oleh kerana dia tak faham, dia punya hayya ala salah tu, memang kau dia tarik punya. Sehingga akhirnya maksud daripada dia adalah lagu. Padahal sebahagian daripada ulama, kalau saya terutama orang belah-belah Qasim, belah-belah Riak sana, dia memang tak ada lagu pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila dia panggil orang, hayya ala salah, hayya ala salah. Nampak dia panggil. Kita ni azan tak berapa nampak panggil. Lepas tu tak berapa semangat mana. Ni lebih kepada lagu, dan juga bila masuk waktu nak diisytiharkan. Isytihar masuk waktu. Pasal apa? Kita tak pernah-pernah tunggu azan malaikat bulan Ramadan, tu pun waktu maghrib je tunggu. Tunggu untuk masuk waktu. Oh, lepas tu buka puasa, makan. Dah. Bukan nak pergi solat. Kita tak faham maksud azan tu. Azan tu untuk panggil. Sehingga bila kita dengar azan, kita bukan sekadar jawab azan pada sudut jawab muazzin. Jawab panggilan azan tu dengan turun, kemudian pergi solat tempat orang panggil azan. Sebab tu bila kata, hayya ala salah, marilah solat, kita kena jawab, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah. Kita tak jawab hayya ala salah juga, pasal apa? Sebab kalau kita jawab hayya ala salah juga,
Tok Bilal panggil solat di masjid, kita panggil solat di rumah. Hayya 'alas solah, Tok Bilal kata. Kita pun di rumah, hayya 'alas solah. Ai, siapa panggil siapa ni? Kita pula panggil Tok Bilal mari sembahyang rumah kita. Jadi sebab tu bila kata hayya 'alas solah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Sebab apa? Sebab kita nak memenuhi panggilan itu, kita nak turun, kita nak pergi, kita nak solat pada tempat kita dengar azan. Itu tentang azan. Dia adalah panggilan solat. Bilal pun ajar kepada Abdullah bin Zaid, ajar Bilal. Bila dia ajar Bilal, Bilal pun azan. Faqala sami'a fa sami'a dhalika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa huwa fi baitihi. Kemudian bil Umar dengar panggilan tersebut, Umar dengar. Fa kharaja yajurru rida'ahu, dia pun keluar daripada rumah dalam keadaan menyeret ataupun menarik ridak. Ridak dia ni baju. Manakah baju dia ni tak habis pakai lagi. Baru siap pakai hak bawah ni izar. Keluar daripada rumah dalam keadaan baru siap pakai baju ni. Yaqulu wallazi ba'athaka bil haqqi laqad ra'aitu mithla ma mithla allazi uri. Umar kata, demi Allah, aku juga mimpi apa yang dia mimpi. Apa dia mimpi. Baik, persoalan timbul dalam masalah ni. Jadi azan ni sabit melalam sunnah ke atau bukan sunnah? Ada orang kata azan bukan daripada Nabi, dia adalah asalnya daripada sahabat Nabi. Kita kata dia termasuk sunnah. Sebab apa? Sebab semua berlaku zaman Nabi, kemudian diikrarkan, diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kemudian dalam bab azan juga, dia adalah syiar. Dia bukan sekadar azan, tetapi dia adalah syiar. Syiar ni dilaungkan. Oh, ada juga orang yang mendakwa Bilal buat sesuatu. Sebab tu ada orang berhujah. Ni tengok ni, ni hujah. Ada juga sahabat buat yang Nabi tak ajar. Ha, Nabi ni bukan daripada Nabi. Sahabat mimpi, sahabat buat. Jadi bukan semua Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Ha, itu hujah dia. Jadi kita katakan bahawa dalam bab ni memang para sahabat dia hidup zaman penurunan wahyu. Kadang-kadang Allah bagi kepada mereka mimpi ataupun ilham sehingga mereka buat sesuatu dalam kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang Nabi endorse, benarkan, dan ada yang Nabi tak benarkan. Bukan semua sahabat buat tanpa Nabi suruh, Nabi mengiyakan. Ada yang Nabi tak benar. Ada yang Nabi ikrarkan. Jadi apa yang Nabi ikrarkan dia jadi sunnah. Apa yang Nabi tak ikrarkan dia jadi bukan sunnah. Boleh tak kita ambil hadis seperti ini menjustifikasikan bolehnya kita buat sesuatu yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sahabat? Jawapannya tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab zaman kita, pertama, wahyu dah sempurna. Apa yang berlaku, apa yang menjadi agama zaman Nabi tidak akan bertambah pada zaman kita kerana Al-Quran telah sempurna dan Islam juga telah sempurna. Kata Imam Malik rahimahullah, apa yang jadi agama pada zaman Nabi, maka itulah agama pada zaman kita. Apa yang tidak jadi agama pada zaman Nabi, dia tidak akan jadi agama pada zaman kita. Sebab apa? Sebab Islam sudah sempurna. Pertama, kita katakan sebab wahyu telah pun terputus. Kita tidak lagi tinggal di zaman penurunan wahyu. Yang pertama. Yang kedua, sahabat buat macam tu sebab ada yang masih ada yang boleh endorse. Ni kata benar, ni kata tak benar. Apa yang tak benar, mereka tinggal. Apa yang benar, mereka teruskan. Tapi kita ada tak nak mengiyakan dan nak menidakkan?
Kalaupun yang mengiyakan, dia bukan status Nabi. Banyak je yang mengiyakan. Orang kata tak boleh. Ustaz tu kata boleh. Mari tu, ustaz tu pula kata boleh. Ustaz ni yang kata tak boleh. Ramai lagi ustaz kata boleh. Soal dia, apa kekuasaan, autoriti yang mereka miliki untuk mengendoskan sesuatu yang bukan daripada hadis Nabi, yang bukan daripada Al-Quran, yang bukan dari ajarannya Islam. Dia tak ada autoriti. Kalau dia kata dia mimpi jumpa Nabi, Nabi bagi tahu kepada dia bahawa ini boleh, itu adalah pembohongan yang juga satu dakwaan berat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kalau betullah dia Nabi mimpi, betul Nabi endorse kepada dia, apa hukum sahabat-sahabat yang hidup zaman Nabi dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mana mereka terlepas ajaran dan amalan yang diendoskan Nabi 1400 tahun lepas daripada Nabi wafat? Bererti selama 1000 tahun yang lampau orang tak tahu ajaran ni. Apakah Nabi mengkhianati risalah? Itu lagi bahaya. Mustahil Nabi mengkhianati risalah. Jadi kalau Nabi ajar kepada kita, Nabi tak ajar kepada sahabat, hebat kita pada sahabat. Jadi mustahil benda tu berlaku. Kalau berlaku, dia adalah satu dakwaan yang sangat berat dan bahaya, kerana dia mendakwa sesuatu yang ada zaman ni sebagai agama yang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam erti kata lain, kita boleh cari pahala lebih daripada apa yang para sahabat buat. Sahabat pun tak tahu amalan ni, kita tahu. Takkanlah sahabat kita ni lebih tahu, lebih pandai dalam agama dalam bab berbanding sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Dan kerana itulah juga lafaz azan ini adalah lafaz tauqifi. Apa maksud tauqifi? Maknanya lafaz yang memang sudah terhenti, tidak boleh diubah suai. Tapi sekarang ni ada orang yang ubah suai lafaz azan. Siapa mereka tu? Golongan Syiah. Dia tukar hayya 'ala salah, dia jadi hayya 'ala khairil amal. Ni hayya 'ala salah, hayya 'ala falah, ataupun ditambah lagi hayya 'ala khairil amal. Marilah kepada sebaik-baik amalan. Kita katakan tambah azan ni adalah satu jenayah terhadap agama. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah endorsekan lafaz ni, dan dia bukan adalah rekaan-rekaan orang alim ulama, tetapi dia adalah mimpi yang Allah tunjukkan kepada sahabat dan diendoskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak boleh nak tokok tambah walaupun satu perkataan. Tak boleh orang kata, apa kata kita selawat, kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Dia pun asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Pasal apa? Sebab lafaz itu sudah tauqifi, sudah sampai begitu, tidak boleh diubah lagi. Okey? Tidak boleh diubah lagi. Yang seterusnya, kenapa Nabi suruh Bilal azan dengan suara yang kuat? Kerana azan adalah syiar. Sehingga Nabi SAW kalau pergi hantar perisik nak tahu kawasan ni boleh serang atau tak boleh serang, mereka akan tunggu waktu salat. Kalau dengar azan, mereti sini adalah kawasan orang yang dah Islam. Jadi kita pergi dakwah, buka ruang dakwah di tempat lain. Buka ruang dakwah di tempat lain. Jadi sahabat-sahabat ni bila masuk je, waktu azan ini adalah syiar. Malah kita bangga tempat kita ni boleh azan, alhamdulillah. Tempat kita ni masjid banyak, boleh azan dengan speaker kuat. Jalan 100 meter ada surau, ada masjid, dengar azan senantiasa. Di TV pun ada azan, di radio pun ada azan, alhamdulillah. Ini nikmat anugerah yang Allah bagi. Sejak daripada kita merdeka, dalam perlembagaan kita pun ada tercatat Islam adalah agama persekutuan. Kemudian dari sudut agama, Islam adalah agama rasmi negara.
masjid-masjid pun ada azan ni, boleh Allahu Akbar. Ni adalah nikmat. Nikmat yang mesti kita jaga dan mesti kita pertahankan. Mesti kita jaga dan mesti kita pertahankan. Pertahankan pada sudut kita adalah dengan tak tinggal azan. Jangan tinggal azan. Kalau boleh, waktu azan, azan. Jangan tinggal. Itu pertahan pada kita, sudut kita. Pertahankan pada AJK masjid, dia kena jaga masjid dia. Pertahankan pada sudut kepimpinan, syiar ini jangan sampai mati. Jangan sampai mati. Mesti dipertahankan. Jadi insya Allah, kalau kita yang mempertahankan azan dengan azan pada waktu dan dengan menjaga kehadiran bila dengar azan, insya Allah syiar ini akan terjaga sampailah bila-bila di tempat kita ni. Okay? Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berhenti setakat tu. Jadi insya Allah habis kuliah ni, kita cutilah kuliah kita. Kita akan cuti sampai waktu yang ditentukan. Sampai waktu ditentukan, kita akan bagi tahu bila start lah. InsyaAllah saya akan bertolak hari Selasa ni pukul 12.10. Jadi hari Isnin pun tak ada kuliah, hari Selasa pun tak ada kuliah lah. InsyaAllah. Kira malam ni malam last kuliah kita, malam terakhir. Kita jumpa lepas daripada balik haji nantilah insyaAllah. Pakar-pakar doa lah agar semua yang pergi haji pada tahun ni diberi keselamatan dan kesejahteraan oleh Allah. Jemaah kita ada dua orang lagi yang akan pergi, itulah Abang Azlan dan Azrin. Dua-dua adik-adik kembar tu dia pergi, Azlan dan juga Azrin. InsyaAllah. Kita pakat-pakat doa lah. Yang duduk Mekah doa ke orang Malaysia, yang duduk orang Malaysia duduk doa ke orang Mekah, insyaAllah. Allahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.